Boleh buat. Kita sedekah. Sikit. Dan amanah kepada siapa? Bila sedekah dekat masjid, asyik apa? Hari Jumaat sedekah apa? Buat lagi? Apa kita dapat? Isyak. Daripada umur balik saya duduk di bawah sejid hari Jumaat sampai umur dah tak apa-apa balik, dah lebih balik lagi. Pisang lah. Tak pernah menipu nombor yang lain. Itulah mentaliti kita bila bersedekah. Bagaimana Allah nak limpah nikmat di depan kita kalau kita duduk patuh je? Sedangkan Allah kata, kalau kamu nak hebat, kamu nak lebih, kamu kena beri lebih lagi. Itu dia. Kalau kita nak dapat rahmat Allah, dapat barakah Allah, Allah akan dapat korbankan hati kamu. Lebih. Bawa Allah. Kita nak beri orang serta barang, amat. Contohnya, tak baju itu. Kita bagi baju yang baru, bukan baju yang buruk. Orang kata, derbalah baju-baju untuk kita bagi pada masa-masa banjir ni, faham? Kita beri yang baru ke yang buruk? Yang sempit, yang dah koyak, yang dah tak muat, kan? Dah tak ada orang tak pakai lah, itu kita beri. Maknanya kita beri bukan ikhlas pun. Kita beri yang buruk. Allah kata, nak kerajaan ni, nak jumpa Allah SWT, beri yang terbaik. Aku beri yang paling baik. Bagi pergi ke Ocean atau pergi ke semua mereka beli baju baru ni sekat saya. Oh, bapak, inilah yang baik. Itu kita buat. Barulah kita dapat syurga Allah. Ini kita ikut syurga tapi pada bagi kat orang berdebuk. Jadi maknanya kita tak ikhlas pun juga. Ya, tak ikhlas pun. Dan bila macam ikhlas dapat berkata tidak. Tidak ikhlas. Kita kena beri yang terbaik. Kisah Nabi Nabi Adam Khadri dan Qabir dan Judah. Berbual-bual yang ambil, berbual yang terbaik. Begitu juga kita nak sangat kau, saya yang terbaik. Ya? Bukan sekadar kau pisang ke, kita pergi white gold pula. Musuh dia bagi wajah dia. Tengok dia orang sebaik, kita bayang ke. Siap-siap imam pun boleh bayang ke. Apa masa dah nak apa ni? Dan tak tahan apa dia ni lah. Dan siapa mama mana, apa dia ni ni. Kalau nak sekadar pisang pun tuan, besar dia pakai-pakai, bagi kat masjid tu itu pisang tanduk, tengok orang ambil tapi kalau kita tanduk tu banyak masalah. Dia pun mikir kan Muhammad Nadol lah bagi pisang tanduk ni kan. And then nak ambil setengah, pergi setengah nak ambil satu kan panjang, kenapa masuk poket baju tu junuh kan kan? Pisang tanduk, dia tak baik. Dia pun mikir kan, imam kan macam mana, kan dia mikir pisang keluar kan. Sebab kadang saya tengok, oh Tuhan Allah, orang pun ya, kita menerima sedekah ni akan berdepada lah, kadang-kadang dia ambil satu sisi sorok dalam baju tu tak pun bisa besar bagi pesan tanduk, tengok satu sisi yang sorok dalam baju jadi rasul sikit kan tak, kemudian kita tak kertas kerap tu boleh makan itu sedekah tu kaedah kita nak dapatkan barakah Allah untuk tambah rezeki banyakkan sedekah dan jangan takut nak bersedekah. Allah tidak pernah merugikan orang yang bersedekah. Tak ada sama ada sedekah itu wajib ataupun sunat, tak kisah. Nak bersedekah ke, kena rajin bersedekah. Allah tak pernah merugikan orang yang bersedekah. Dan kalau kita rajin bersedekah apa dia? Allah menahan bala daripada terjadi berdirikan. Allah tahan bala kan? Satu kisah. Ada seekor burung mengadu kepada Allah SWT. Dia kata, ya Allah, seorang lelaki ini, dia tak mana pernah. Bila saya bertelur, dia ambil telur. Kan? Asal saya bertelur, mesti dia tangan dia. Asal dia tak mesti saya bertelur kan? Ada bunyi kan? Dia marah lah kan, kalau dia pernah bertelur dah kan. Jadi dia mengadu dengan Allah SWT. Jadi Allah kata apa lah, nanti besok kena ambil, aku kejam dia, aku bagi pada dia kan. Jadi satu masa, bertelur lah burung tadi. Mamak tu memang betul datang. Banyak mamak tu dia ambil telur, dapat. Jadi boleh kan, kenapa tak bagi Allah SWT, orang mana sudah kata jadi. Dia pun mengharap Allah SWT. Dia tanya, why? Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbal Alamin. Dia kata, kenapa kau tak turunkan bala pada orang lelaki ni sebagai orang lelaki? Dia kata, Allah kata, memang aku nak turunkan bala. Tapi masalahnya, sebelum dia akan ambil tolong aku, dia buat sedekah. So, aku tak jadi turun bala. Sebab dia buat sedekah. Bila kau buat sedekah, sedekah ini membatalkan bala yang tu berdiri kita. Itu dia. Allah selamatkan kita. Kadang-kadang nak accident, sikit lagi nak accident. Sikit lagi, kata memang bengkok lah dia. Boleh jadikan rasa nak kaget kalau Allah selamatkan. Tuan-tuan, Allah rindu kita ni banyak cara ya. Yang dia kata, nasib baik, nasib itu takdir Allah SWT.
Nasib baik lah dia. Dan tak naik ke bawah, tak melantuk dia. Turunlah dia nampak kita selamat. Boleh jadi ada amalan baik yang kita buat, Allah selamat. Ikut ujarkan kematian. Ya, itu. Apa? Mengelak kepada. Kemudian memanjangkan umur. Bayar zakat, buat sedekah, bayar zakat, buat sedekah. Anda bayar Allah panjang umurnya. Baru juga kisah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, turun mereka Jibril alaihissalam. Nah mereka kau jumpa Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kenal tak kamu sama pemuda itu? Ya, pemuda ini adalah muridku dan pengikutku. Dia nak kawin besok ni. Mereka banyak apa? Ketahuilah, wahai Nabi Ibrahim, aku tak sampai besok dia kami kan? Mana tak sampai kawin lah. Sini ada yang pindah tak? Ada yang pindah ni tak di sini? Ada lagi? Ha, nak kawin lagi. Kok esok lagi? Tak tahu, dia pun boleh kan? Akhirnya saya lebih. Ya? Mereka bawa kata, besok dia mati lah. Dia tak sampai kawin. Tapi Nabi Ibrahim pun setiap sebab ini bertakwa. Tahu ini ajar bahawa kita tidak lama kan? Tidak berlewat sesaat, tidak terjemah sesaat. Namanya masanya cebulah. Ya, itu memang dan memang Allah Rasulullah Al-Quran. Tak ada masalah. Maka, Nabi Ibrahim dia gitu. Tapi menyerah bagi esok, Nabi Ibrahim jumpa dah. Ada lagi. Sampailah usia dia, umur dia dekat 40 tahun. Dan dia dekat hidup lagi dia 40 tahun. Maka apa ni? Nabi Ibrahim pun panggil dan mereka bangun. Bukankah kamu kata yang pemuda ini akan mati pada besok penahan tingkatnya? Ya. Di saat tiba waktu maut dia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap benda yang hidup pasti akan mati. Aku datang nak ayam punya. Allah SWT. Wahai mereka kawan, jangan ambil nyawa pemuda ini. Kenapa? Sebelum pagi tadi itu, dia ada buat sedekah dan orang dengan ikhlas. Dia ada ketika dia keluar pada rumah dia, seorang apa dia, satu keluarga pergi mesti meraih benda untuk makan. Kami tak makan, kami tak makan. Maka pemuda itu dengan senang hati dia bagi apa yang ada dalam poket dia, ambil makanlah. Maka orang miskin itu doa, ya Allah, kau panjangkan usia pemuda ini. Maka oleh itu aku panjangkan usia dia. Panjang umur. Umur ni ada satu tempoh akan sampai lah. Tapi oleh kerana kalau kena Allah, Allah boleh panjangkan umur. Ya, dan sampai dia boleh buat. Tapi oleh kerana ada amal-amal baik yang kita buat, boleh jadikan Allah panjangkan usia kita. Kita tak tahu pun. Biasanya masanya umat Nabi Muhammad 60 ready lah. Tapi sampai 70, 80, ini ada sebab-sebab yang Allah nak beri kepada kita. Ada amal-amal kita yang Allah panjangkan sebab panjang. Ya? Ya? Tapi kalau nak sakit panas, kalau nak sakit tak payah lah. Kalau nak sakit panas, tunggu masa lah. Waktu sehat, dia nak sakit. Satu lagi benda yang kita kena buat adalah ialah menyembuhkan penyakit. Ini berkat orang yang bayar zakat ini adalah orang zakat atau orang bersekat ini menyembuhkan penyakit. Penyakit ada dua bab kita rasa. Pertama kita pakai ubat. Itu biasa. Kalau dalam memang ubat. Tapi ada penyakit yang kita tak jumpa ubatnya kecuali dengan cara kita bersedekah. Maka Allah sembuhkan penyakit kita dengan sedekah. Waktu kalau kita bersedekah, niatkan sedekah kita ini, ya Allah Tuhanku, aku niatkan sedekah ini, mudah-mudahan penyakit istriku, suamiku, anakku ini sembuh ya Allah. Sedekah. Ya, insyaAllah Allah akan sembuhkan penyakit kita. Ini antara tanda-tanda keberkatan kalau kita buat sedekah. Itu cerita sedekah, ya. Sedekah. Belum cerita buat zakat lagi. Cerita zakat ini senang. Zakat ini adalah yang wajib. Apabila kita sebut wajib, maknanya kita kena buat. Hukum wajib dalam fiqh Islam adalah Allah paksa kita. Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ahya Al-Muddin, apabila benda itu dikatakan wajib, sebenarnya Allah paksa kita. Zakat dia wajib. Dia tak ada choice kita, ya. Sedekah kita boleh. Sedekah ni kita boleh sedekah apa saja. Ya? Sedekah apa saja kita boleh. Dan sedekah ini lebih pada orang kerabat dan juga orang fakir dan miskin. Tapi zakat tidak. Zakat benda yang wajib. Zakat atas harta, fi'mal, ada harta yang wajib zakat. Bila sampai waktunya berzakat, wajiblah kita zakat. Pendapatan kita wajib zakat, wajib kita zakat. Tunaikan dia sebab dia hak fakir miskin yang Allah fardu kepada kita. Kerana dia rukun Islam yang ketiga. Laksanakan dia. Tidak ada maknanya sedekah kita kalau wajib zakat tak buat. Buat benda yang wajib dahulu, perbanyakkan sedekah. Buat benda yang sedekah. Macam ada setengah orang lah. Dia cakap, saya tak sembahyang.
Habis kau buat kau sebanyakkan sebanyak berat. Tak dapat aku lah. Sebab yang wajib tak tegak. Ya? Ada orang juga sebab yang wajib kerja. Yang sunat kita tak buat. Walaupun sebab tak tambah pahala lagi. Macam kita puasa yang ada orang buat puasa, puasa wajib kan? Puasa sunat 6 cawan dia tak buat. Buri kan? Sebab dia tak dapat ganjaran sama. Dia dapat ganjaran 30 hari dia kan? Tambah 6 hari ini dapat ganjaran setahun. Sebab itu banyak Allah bagi peluang kat kita pahala. Tapi banyak kita sia-sia kan? Kita banyak buat benda yang lama, benda yang sia-sia. Tengok TV, kalau kata mereka dengar internet. Ya? Dengan itu masing-masing dah canggih dah tengok. Siapa yang pakai telefon Nokia? Katakan. Siapa yang pakai dinamo Nokia? Nokia, Nokia. Nokia yang bukan touch screen. Ada lagi Nokia? Ada. Ada? Ada lagi? Ha, itu tak boleh WeChat tu. Kalau sambal tu, bukan satu WeChat. Itu yang bawa kat pejabat, dalam rumah bawa orang lain. Apa tagih pun tak tahu. Guys, macam kawan je lah. Dekat pejabat dia bayar simple lah. Nokia bang, saya tak ada orang lain semua. Aku yang dekat rumah, ya Allah, dia kau step Samsung. Canggih dia bang, aku suruh kan. Jadi kita, benda yang canggih tak ada lah. Tunjuk orang kan, rumah pun canggih juga. Kita tunjuk yang buruk lah kat orang. Saya garanti dia pakai Nokia dia sebenarnya ada yang canggih. Dekat pejabat dia, zuhud lah. Itu saya yakin lah. Mana nak pakai dulu ya. Kita banyak buat benda yang saja. Selepas kata bulan Ramadan dengan kamu baca Quran, setiap satu huruf Al-Quran aku bagi pahala. Ini tak buat tu. Tarawih. Awal Ramadan, hujung Ramadan, ya tarawih. Eh, bulan puasa ni, bulan Ramadan banyak kalau kau nak pergi. Senyum saja Allah, gandakan pahala juga. Ini datang puasa balik-balik pagi-pagi baru masam, kau senyum tidak? Senyum itu sedekah kan? Senyum itu sedekah. Tapi takkan ada pahala senyum yang tidak ingin kan? Buat ada pahala banyak lagi. Itu kerasa sedang-sedang bertambah orang masyarakat harus senyum. Tapi takkan ada orang tahu mengajar senyum, pahala senyum berapa? Tak ada tuan, perbincangkan. Sedekah itu wajib, sedekah itu banyak kan? Itu penting kan? Ini antara macam mana kita jalan, kita nak menarik supaya rezeki mendatang kepada kita. Perbanyakkan zakat. Sedekah sangat macam yang ikhlas. Kalau pada zakat itu terlalu banyak pada kita. Dan tunaikan zakat, sebab zakat itulah paling utama saya. Ya, paling utama. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, dalam hati seorang muslim, utamanya sesakan nafkah. Nafkahnya apa? Isteri, anak, ibu bapa. Itu wajib. Sebab itu, bagi suami, dia wajib bagi nafkah pada isterinya sekali pun isinya berbeza. Wajib dia bagi nafkah pada isterinya. Janganlah kita sekarang ni tak bagi nafkah pada isterinya. Kita beri hak yang mana ya? Kita beri hak zahir ke hak batin? Dah masuk 40 ni batin pula kuat. Dah lama untuk dah betul tak? Sedangkan itu hak dia tak? Hak dia. Yang itu, yang zahirnya. Walaupun isi kita bekerja, tuan-tuan, suami-suami sekalian, kita beri dia. Beri apa? Makan, minum dan pakaian. Nak raya ni tak pernah abang beli untuk ayah satu set pakaian daripada tunduk, anak tunduk, daripada baju, kain yang luar dalam tu semua abang belanja. Apa salah? Sebab itu, hak kan? Dia beli tunduk. Walaupun dia bekerja, betul tak? Ada tak isi-isi di belakang tu suami beli baju untuk kita? Ada tak? Kau kita guna baju kan? Lepas sekarang balik ke Bali. Kau mahu buat cerita Bali. Patutnya suami beli baju untuk isteri kan? Hari ini isteri kita beli baju untuk suami. Ikhlas kan? Ikhlas. Saya. Kadang-kadang ikhlas juga. Saya dulu tu. Ikhlas ke? Tak apa. Nak ikhlas dalam paksa. Nak ikhlas dalam paksa kan? Ada? Ada tak? Kepan? Isteri-isteri, para isteri ada suami beli baju? Beli tudung. Tak apa lah, jadi ada tak? Ada tak apa tu? Okey. Nasib tu lah kak. Baik, kita panggil lah dia. Tahu saja tak apa? So, jadi kan, kita pun tahu kemampuan kita, seberapa kita kan. Kata kalau kita mampu, takkan kita walaupun istan, kadang-kadang saya besar, awak tak kerja kan? Betul tak? Sebab saya tak mampu lah saya awak kerja.
sebenarnya lah, mampu pun saja. Tadi tadi macam itu je kan. Mampu pun. Kenapa tidak ada nafsu? Kadang-kadang banyak teknologi, kiu-kiu, wish, boleh jadi ini kita bangun ya, kau mampu ni. Nah, dia kita bangun. Elok dia kita bangun, umur kita ni kalau lebih ni, apa pun tengok lebih, tengok lebih, lepas lagi lu ni. Handphone apa tak canggih kan? Ya? Bagaimana pakai canggih, bagaimana pakai Samsung S3 lah, iPhone, iPhone lah. Kita kena canggih tu, boleh. Senang nak check dengan dia. Kita banyak beli benda yang tak mustahak pun. Tak mustahak pun. Beli handphone kadang-kadang keluar ni, berjalan ni, pakai setahun dah buka, oh tak apa ikut. Kita ikut orang waktu Islam kata, belanja pada benda yang bahak je. Benda yang bukan je, benda yang tak pun sama je. Ya, itu cara kita. Jangan sampai nanti tahap yang kita nak membazir. Membazir ni kau setan, tapi ia dia cinta pada Allah SWT. Baik, kita ada lagi. Ada bulan pendek. Ajak lagi bulan pendek sebenarnya. Oleh kerana tak tajuk, ada cerita je tu. Jadi ada pengisian ilmiahnya yang kita tak faham. Kadang-kadang kita buat perkara tu, tapi kita tak tahu. Sebenarnya perlu ada peningkatan amal soleh kita. Kadang-kadang kita rasa kita dah buat banyak dah. Oh cukuplah ni, aku amal soleh hebat dah. Kena tambah lagi yang sebenarnya. Ya, manusia tak pernah sempurna. Kalau kita komparekan kita dengan para sahabat, para ulama, para tabi'in ini jauh lagi amal kita dengan dia. Kita kekurangan. Ya, pertingkat lagi. Baik, saya nak cerita satu lagi. Iaitu, apa itu indikator untuk bahagia di dunia? Yang dikenal oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Apa dia kata nak panggil? Abu Bakar Al-Tabi'i tabi'in berjumpa dengan Ibn Abbas. Dia kata, wahai Ibn Abbas, apa tanda nak bahagia? Bagi hidup aku. Abu Bakar kata, ada tujuh indikator untuk bahagia. Pertama dia kata, qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah SWT. Dia syukur dengan apa yang Allah berikan nikmat dia dan dia sebabkan apa? Dia terima. Hati kita kena baca tu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum ya azabu lasyadid. Banyak syukur Allah tambah. Orang bersyukur Allah bagi kita asal syukur banyak. Syukur ada tiga tempat. Satu syukur dengan hati, ya, bahawa semua nikmat ini datang daripada Allah, bukan daripada manusia. Semua nikmat ini pada Allah Taala. Manusia perantaraan dia sahaja. Ya. Yang kedua ni syukur dengan kalimat, dengan mulut kan berisan, berisan ni iaitu Alhamdulillah. Ya, itu sebab Alhamdulillah sebilang. Patut kena makan kan? Dapat bonus buat Alhamdulillah tak? Dapat masuk kerja, masuk Alhamdulillah tak? Tak sempat pun buat Malaysia. Tak kerja semua Alhamdulillah, mana tak kan? Ya, kemudian syukur dengan perbuatan iaitu buat solat, buat zakat, bagaimana dengan zakat, dan jaga perkara yang kita tahu Allah SWT. Jika perkara yang kita jaga, ini yang kita bersyukur. Yang kedua ni adalah al-azwaju salihan, pasangan yang baik. Kalau isteri yang soleh, yang mengajak kita kepada jalan kebaikan. So isteri cari suami yang yang soleh. Nah, ya. Kita cari isteri yang soleh. Jadilah kita suami yang jadi contoh. Yang misali, yang menyesali. Menyesal dengan pilihan kau. Kena cari yang misali. Suami misali, isteri misali kan. Bukan suami yang menyesal, isteri pun menyesal. Sudah-sudah itu cari dia. Bukan kena apa? Gini kau. Allah Allah. Cari pasangan pun silap kan. Cari pasangan pakai semua yang nak. Yang pakai semua, pendek cari kan. Mana dapat pakai? Cari suami isteri yang tak pakai tudung. Mana dapat pakai? Pilih istri, pilih suami pun kadang-kadang tak berpati keedahnya. Carilah yang terakhir. Yang bawa mungkin pakaian. Yang mendidik kita. Eh? Apa saya pilih dia? Oh sebab dia selalu pakai jasi lah. Dia sebenar dia. Ada tu. Apa kau sebenar? Oh sebab dia suami isteri saya ni seksi. Cari yang tu. Eh? Maksudnya ni bila suruh pakai tu, tak akan masuk dulu lagi lah. Bila nak sebenar baik? Ya? Itu je. Pasal yang baik. Kemudian, baik usulihin, anak yang soleh. Malah bukan senang nak cakap anak yang soleh ni. Bila sebut anak soleh, saya dengar satu cerita ni yang sama dengan Ustaz. Cerita, dia kata, seorang anak, dia memang baik. Dia bagi waktu mak dia, bagi duit kat mak dia, sebagainya, dia cairan hidup dia. Tapi anak dia rasa,
ada sesuatu yang tak kena dalam hidup dia. Dia rasa sesuatu yang tak kena dalam hidup dia. Jadi dia menghadap mak dia. Dia menghadap mak dia, dia tanya mak dia, "Mak, betul ke mak dah ampunkan semua dosa saya?" Mak kata, "Mak dah ampunkan semua dosa kau. Tapi saya rasa tak, saya rasa tak. Mungkin ada satu benda yang mak tak ampun lagi." "Tak, mak tak ampunkan." Mak dia rasa ada benda yang ada benda yang masih lagi dia rasa tak. Ada benda yang boleh mengganggu dia. Apatah lagi ketika itu dia mengalami masalah dengan anak-anak dia. Yang mana anak-anak dia ni jenis tak peduli kan dia. Dia balik kerja, anak dia tak pernah tegur. Dia tak pun tak pernah cakap dengan anak dia. Kalau mereka makan itu untuk keluar itu je. So dia tak, something ada dekat keluarga dia. Dia jumpa mak dia. Tanya mak dia. 3 hari dia jumpa mak dia bayi mak. "Betul ke mak lampungkan saya?" "Mak lampungkan." "Mak, betul ke mak lampung saya ni mak?" "Betul, semua rasa ke mak lampung." Jumpa lagi hari ketiga. "Mak, cakap betul-betul mak. Boleh jadi ada satu dosa saya yang saya tak sedar, tapi mak tak ampunkan dia." Akhirnya mak dia mengaku, "Mak, sebenarnya dia ampunkan seluruh dosa kau. Cuma satu dosa kau saja mak ampunkan. Satu dosa saya tak ampun." Dia tanya, "Dosa aku mak, kau ingat tak dosa kau umur 17 tahun?" "Ya mak." "Dan kau kena bau di seloncin." "Ya." "Dan mak masukkan seloncin ke dalam kelorok." "Aku jadi seloncin ke dalam kelorok." Ini mesti mana kan? Dia cakap dengan mak dia, "Bodoh punya orang tua. Kau tak tahu ke masuk seloncin dalam kelorok dia akan merusakkan. Bodoh punya orang tua. Balul ke tu kau?" Itulah kalimah yang mak tak boleh terima sampai hari ini. Dan itulah dosa kau yang mak tak pernah lakukan. Jadi dia adalah rupanya semua dosa aku ini tak apa. Apa cinta kau tak lakukan? Maka Allah tak ada kau kita kan. Jadi mainlah mak dia, minta ampun. Akhirnya mak dia ampunkan juga. Kerana kasih seorang ibu, ampunkan anak dia. Dia rasa berani dan dia balik. Bila dia balik, dia lagi menangiskan. Betul-betul berdoa, bersyukur banyak-banyak orang kawan. Anak yang selama dia tak pernah tegur dia, bila dia balik, Allah sambut dia. Dia kata, "Ayah, sebenarnya kami rindu kat ayah. Kami sayang dekat ayah. Tapi tak tahu lah kenapa kami tak nak cakap dengan ayah. Tapi hari ini kami rasa nak cakap dengan ayah. Kami sayang dengan ayah." Nampak tak apa yang berusaha dengan ayah tu kan? Ini adalah yang soleh. Anak kita soleh kan? Anak kita soleh. Anak kita merempit gitu kan? Kita sayang anak. Ya, sayang anak. Orang banyak sayang anak, iya. Tapi sayang anak untuk akhirat tak ada. Anak aku tutup? Tak lah. Tapi anak tak punya tuition, marah. Anak tak solat, hantarlah. Anak tak puasa, marah. Jangan tak puasa, nanti ayah bagi sebelum ini sahaja. Anak solat, ayah tak mampu nak lipat hari. Sebab ayah ni mampu ayah. Puasa, dia bagi dia. Ha, bagi dia gigit, ayah pun cakap, sebelum gigit dia. Ha, kan? Kita didik anak kita puasa, tapi kita biar anak kita tak solat. Macam mana tak ada solat? Baik, yang solat ni apa lagi? Al-Ma'ru halal. Harta yang halal. Punca rezeki mesti halal, baca pun mesti halal. Kata asal banyak harta ni ada berapa bab? Dia kata, bila kita dapat harta, ada berapa perkara yang kita ingat. Pertamanya, ada orang dapat harta yang halal, belanja haram. Dapat harta yang haram, belanja halal. Yang mantan, bab-bab, tunggu-tunggu selamat kan? Itu buat tunggu selamat. Ada harta yang semuanya haram, belanja haram. Ada harta yang halal, belanja halal, itu yang paling baik. Dan dia bawa semua harta dan belanja harta. Kata asal kan? Jadi itu kan harta kita belanja mana? Haram belanja halal ke? Halal belanja haram? Nah, itu judul kali yang besar kan? Itu kali kita nak buat. Yang selanjutnya adalah tafarku al-din. Orang yang nak belajar agama, makin lama kita makin nak belajar agama. Bagi yang cakap agama, cari agama, cari agama, cari agama, cari. Pergi pula di masjid, pergi pula di surau lah. Di mana-mana pun yang agama, dia pergi ikut. Ya? Dan ini orang nak belajar, ini orang yang akan dapat bahagia hidup dia. Kan dia tak cari, dia tak cari ilmu itu, dia tak cari nak dekatkan diri dengan Allah SWT. Ini tak, makin tua makin jauh dari masjid, makin tua makin jauh tak nak belajar ilmu. Banyak. Yang terakhir ini adalah umur yang barakah. Umur semakin tua kan? Umur yang barakah, ya, tetapi umur yang semakin tua, semakin soleh, yang setiap detiknya diisi dengan amal ibadah. Mungkin masa muda tu banyak banyak cabaran kan? Lagi tua kita nak dekat pencet, lagi dekat dengan Allah, lagi dekat banyak lagi. Itulah antara cara-cara bagi soalan kita nak berapa hidupnya mengikut pandangan
belum ikhlas orang jawab tu. Jadi kita amal benar ya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan ganjaran ketiga. Jadi sekarang itu kita telah dapat sampaikan menjadi berarti 97 kan? Nah, cukup kan? Ini puasa itu tak kabur tadi ini tak kabur ini kali ya. Jadi yang puasa sampaikan sekarang yang sampaikan maklumlah dalam keadaan kerasa saya pun prepare pun tak banyak sangat. Sebab kami itu dekat di 9 puasa Ramadan itu tuan sibuk dengan rakyat kan? Fitrah ni dengan harta ni dengan yang suruh apa yang dapat sampaikan ini saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kalau dibandingkan lagi kita akan buat yang terbaik lagi ya. Sebelum saya mengundurkan diri, tak terima kasih ucapkan kepada Syah Besar Negeri Sembilan dan jemput rakyat Negeri Sembilan ya, yang keduanya ampun dan maaf kepada saya kalau terdapat kata-kata saya sepanjang saya jangkakan tersekirah yang rekat ini terkasa bahasa menyebut perasaan ampunkan saya hari baik datang ke Allah SWT yang memang itu adalah diri saya sendiri. Jadi saya akhiri dengan wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Zamzum dan Sanjudin atas ceramah dia yang telah berisi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita terapkan di dalam hati kita sebagai pegangan, pegangan sebagai orang Islam, iaitu dalam mencari rezeki ini sebenarnya yang paling penting adalah ikhlas. Kerana ikhlas itu yang Allah Ta'ala pandang ya. Kita punya waktu sebenarnya panjang lagi untuk menantikan waktu maghrib. Jadi dengan kesempatan ini lah ada terbuka lah untuk sesi soalan ya. Siapa ada yang inginkan mengajukan dua persoalan ya, tentang zakat ke atau tentang apa? Utama tentang zakat saya dalam masa yang dekat ini ada bukan zakat ini sebenarnya. Kalau orang kita ni zakat ni memang zakat fitrah dia Ustaz ya. Dia lupa yang zakat harta ni, sepercayaan kita, gaji kita ni dia lupa. Dia ingat zakat ni zakat fitrah dia. Padahal kita zakat ni banyak zakat fitrah, zakat harta, zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat apa, tanaman. Semua itu boleh kupas lah. Siapa yang ada persoalan, saya buka persoalan untuk sesi soal jawab. Okey, silakan. Kalau tak ada saya untuk majlis ini dengan tasbih kifarah dan selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Alhamdulillah.